Apakah kita gabung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan anak kos entertainment semua. Oke, kembali lagi di channel anak kos ya kawan. Tadi kita udah ngonten sama Mas Eri Gundul dari siang. Yaitu ngontennya pertama buat es apa itu India gitu. Terus kita buat beli bakso kuah yang lagi viral di Jalan Raya Cibangkas. Terus sebenarnya malam ini aku lagi malas ngonten juga kawan. Lagi malas ngonten. Terus tadi lagi di kosan. Lagi sendiri juga di kosan, jadi udahlah kita ngonten lagi itu di kafe The Star ya, salah satu kafe yang sering kita di sini di Arifin Ahmad, kita sering ngonten di sini bang. Jadi ya, hari ini saya makan burger gitu, burger hitam, coba dulu ya, kita berdoa dulu ya kawan ya. Ini kameranya agak miring dikit ya kawan, maaf ya kawan ya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima rizqtana. Tapi kawan di depan itu ada cewek lagi sendiri juga, atau kita mau gabung ya lagi sendiri, tapi kita coba dulu burgernya. Ternyata burgernya ada telur gitu dalam. Ini kameranya agak miringan. Rasanya enak, tapi nggak enak juga ya kawan. Review sendiri itu ternyata, atau kita gabung aja sama cewek itu. Kalian setuju nggak kalau kita gabung sama cewek yang di depan? Ada ceweknya ya, kita yang kan ya. Bisa ada ya, tapi dia nampak gila kawan. Itu ceweknya lagi jauh sendiri, jadi gimana, apakah kita gabung? Kita numpang gabung aja lah ya. Wih, dia cantik kali ini. Mau nggak ya kalau kita ajak gabung makan review ya kawan? Oke, kita coba dulu. Kak, maaf kak, sendiri? Iya sendiri pak. Boleh duduk? Iya boleh silakan kan. Serius sendiri sini? Iya sendiri pak. Boleh gabung sini? Boleh boleh. Aku lagi konten, kameranya di situ lagi konten, terus. Aku mau coba review makanan tapi bareng kakak gitu di sini. Gabung boleh? Boleh, boleh. Silakan. Enggak ada yang datang lagi, enggak ada yang marah? Enggak ada. Siapa namanya tadi? Lisda, Bang. Lisda, Randi ya. Oke. Okay. Aku jemput makanan dulu ya. Oke, okay, siap. Nah, oke okay, kawan kita langsung gabung sana ya. Soalnya kakaknya mau kita langsung pindah bareng kakaknya. Serius ya kak? Ya. Kayaknya gimana ya megangnya? Atau taruh kamera lah di sini nak? Oke kawan-kawan, jadi kameranya udah kita bawa nih sama kakaknya. Tapi nggak apa ya kak, langsung ngonten. Ya, biasanya kan ada cek, karena nggak mau kak gitu. Ya nggak apa-apa. Umur berapa? 24 lah. 24, oh. Manggil adek sebenarnya. Adek ya. Abang udah berapa umurnya? 26. Oh, iya. Ya. Sering di sini? Atau ya gimana? Sih, jarang. Jarang ya. Sini. Atau pertama kali? Enggak sih, enggak pertama. Sebelumnya udah pernah sini. Nah, terus? Dan begitu ntar pulang kerja kan daripada cari makan lagi nyampe di kos ya udah langsung ke sini aja. Kerjanya? Kerjanya di mana? Di showroom mobil. Di showroom mobil. Iya. Tadi beli apa? Ini mie goreng seafood sih. Suka seafood itu? Ya suka. Ini makannya murah-murah juga ya? Hmm. Enak juga. Terjangkau sih. Terjangkau. Jadi kita nggak usah review makannya guys. Kita review kakaknya aja. Baru kenal. Masih jam berapa kerja? Jam 8. Jam 8. Siapa ya ditanya lagi ya? Kakak punya YouTube atau punya Instagram itu? Kalau YouTube sih belum ada. Instagram udah ada. Instagram udah ada. Siapa apa nama Instagramnya? Lisda Nenggolan. Lisda? Nenggolan. Nenggolan. Lisda Nenggolan. Nanti kita tag
Kalian boleh follow TikTok? Ada? Ada. TikTok siapa namanya? Lisdaku21. Lisdaku21. Iya. Kalian boleh. Itu tentang apa? Tentang sehari-hari aja? Kalau itu sih kemarin tuh buat tentang jualan, sempat buat bisnis kayak gitu kan. Jadi keseharian ngantar barang, tutup barang, kayak gitu. Tadi, oh ya, tadi kerjain di showroom, udah lama kerja di showroom? Udah, Bang. Udah? Udah. Manggil adek lah ya, biar akrab ya. Lebih akrab, mana tahu kita untuk selanjutnya akrab juga kan. Gitu ya. Gitu ya. Dia merasa canggung kalau karena pertama kali ketemu ya? Ya, mungkin karena pertama. Pertama kenal ya? Iya. Biasanya kan cewek kadang ada nggak mau gitu. Jadi apa coba aja, mau nggak nih cewek tentang nggak apa-apa kenal. Sih kan, lagi pula kan bisa nambah kenalan kan. Iya, sebenarnya kayak gitu guys, nambah kenalan kan, nggak ada yang aneh-aneh gitu kan. Ya. Jadi apa, udah kerja di mana? Emang udah di KFC. Di mana? Ini Arifin ini dekat, makanya sering kadang kesini kan. Oh, kan dekat, sering main kesini. Udah berapa lama, Bang? Udah 4 tahunan. Udah lama ya? Iya. Asli mana? Asli Medan, Bang. Jantar. Jantar. Jauh? Iya, jauh. Jadi orang Medan, guys. Enggak pulang kampung tahun baru? Enggak sih. Cuma di Garuda Sakti aja tempat kakak. Enggak liburan mah? Enggak libur. Cepat kerja? Libur sih, tapi mama datang ke tempat kakak, jadi ngumpulin situ aja. Oh, situ aja. Apakah kita akan sering ketemu ke depannya? Tolong komen ya guys. Apa kita akan sering ketemu sama si Lisda? Menurut kalian kayak mana? Lisda, kenapa gak punya YouTube? Kalau punya YouTube kan enak kan? Bisa collab bareng gitu. Ya sih, males Bang, ngedit-ngedit. Capek. Gak apa-apa, vlog aja. Puji juga gak ngedit videonya. Gak sih. Udah 1,8 juta aja apa dia. Subscriber ya? Apa adanya juga ya. Ya sih, tapi dia kan menang karena nama. Nama kakaknya sih, kan dia maksudnya tenarnya gara-gara itu, bukan gara-gara berjuang juga. Iya juga sih sebenarnya. Lisda di sini kuliah juga? Kuliah sih Bang, baru kemarin selesainya di bulan 11 kemarin baru selesai wisuda. Di? Di UMRI, Muhammadiyah. Oh, Muhammadiyah. Jurusan apa? Ambil jurusan ilmu komunikasi Bang. Ilmu komunikasi? Iya. Pas lah ya, sebenarnya di konten ini ilmu komunikasi harusnya buat lagi nih. Oke kawan, apa nama, ada YouTube nggak, channel nggak biar diapain? Kalau YouTube sih belum ada. Belum ada, channelnya apa nama YouTube-nya? Belum ya. Buat sih Bang, jadi belum pernah buat. Guys, suruh dia buat YouTube ya, komen kalau kalian suka dia buat YouTube, nanti kita collab bareng sama dia, nanti kita ajarin. Nanti kita ajarin ya. Mau kalau buat YouTube? Boleh sih, karena juga sekarang kan udah gak ada kesibukan juga ya. udah selesai kuliah juga kan. Boleh sih ya. Boleh. Kalau apa kita buat YouTube bareng dia ya, bareng Lisda, tapi like, comment, dan subscribe, dan subscribe juga channelnya YouTube-nya Lisda, tapi nanti udah ada YouTube-nya. sekarang itu belum ada kan, sekarang belum ada, jadi kayak mana mau nge-like. Iya, nge-like dia itu katanya malas ngedit katanya. Ya. Si Puji kan gak ngedit juga dia videonya. Ya Puji kan tenornya kan gak ada anak apa. Saudaranya juga, bukan ya. Karena berjuang sendiri kan. Tapi ngeri ya. Satu hari udah kayak gitu, udah dapat silver sama gol. Iya. Mengalahkan semua YouTuber dia. Aduh guys, ternyata si Dani baik juga, enak juga ya, humble orangnya, gak sombong cewek ya. Coba lah, mana ada biasanya cewek kan diajak. Tadi kami apa lagi konten di jalan apa, jalan air seberantas itu di view bakso kan.
terus ada cewek-cewek Indomaret itu makan kawan itu, kami minta review, dikit nggak mau mereka masuk gitu, paling bentar aja, mungkin mereka malu ya, malu nggak pede, malu. Semua orang kan beda-beda sih. Iya, beda ya. Ini Desda nih pas kali ya baru pulang kerja ya? Iya bang. Malam ya? Masuk jam berapa? Masuk sih dia jam 8, tapi kebetulan tadi ada nasabah kan, jadi nunggu lama. Mobil gitu kok lama pula ya? Iya, kan transaksi kan lama bang. Ya, ya mobil. Kan juga beli mobil. Mobil ya, bukan soal baju gitu. Makanya lama. Jadi kawan, konten kita hari ini nggak gagal review makanan. Kenapa ya? Gagal terus review makanan sini ketemu cewek terus gitu. Iya. Yeah. Ah, kemarin viral ketemu anti-anti ya sini. Sekarang ketemu cewek cantik lagi. Anti ya, ketemu cewek cantik. Oke kawan, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini dan terus stay di videonya. Deng, kita nggak bisa ngomong like, komen, dan subscribe channelnya Rizda belum ada ya. Doain ya, doain dia umurnya ada gitu buat video ya. Instagramnya Lisda NGL NGL, sama TikToknya Lisdaku21. Jangan lupa di follow ya kawan, nanti YouTube nya nanti kita buat. Oke, apa lagi, nggak ada lagi, closingnya aku ya. Makasih ya Lisda ya, sama-sama menemani abang malam ini. Makan, ya, nanti makanannya biar abang yang bayar ya. Makanannya biar abang yang bayar dan menyambang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan.